Deklarasi. Kami masyarakat Indonesia di Amerika yang tergabung dalam Indo-America for AHOK dengan semangat cinta tanah air menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama atau yang dipanggil AHOK untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI 1 periode kedua. Karena berkat kepemimpinannya yang tegas, bersih, jujur, berdasarkan konstitusi, telah menunjukkan perubahan nyata menuju kemajuan dan kebaikan yang diperlukan bangsa kita saat ini. Kiranya kepemimpinannya bisa memberi arti bagi pembangunan bangsa dan negara. Tuhan Yang Maha Esa beserta kita semua. New York, 10 September 2016, tertanda Indo-America for AHOK. Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke, apapun kegiatan demi AHOK, go AHOK. Soal kepemimpinan, AHOK tidak perlu diragukan lagi. Kami akan mengawal terus menjadi Jakarta kota metropolitan dan the best of the city in the world. Sekali lagi, nomor satu. Hidup AHOK! Saya tinggal di Amerika selama 40 tahun. Saya sudah melihat bagaimana perubahan-perubahan di Jakarta di bawah pimpinan Bapak Gubernur AHOK. Dia itu smart dan jujur dan sudah diterapkan pembangunan di Jakarta. Tiga hal yang beliau lakukan, clean government, clean people, and clean environment. AHOK is the best for the second term governor of DKI Jakarta. AHOK nomor satu untuk Jakarta. Kita dukung Pak AHOK dari New York dan kita juga bangga Jakarta bisa menjadi seperti kota-kota dunia yang lain. Sampai ketemu lagi Pak. Nanti kalau sudah pulang, kelihatannya sekarang sudah banyak sekali perubahan. Terima kasih Pak AHOK. Semoga AHOK jadi presiden 2019. Kejujuranmu, ketegasanmu, keberanianmu. Nah, kami support dari Amerika. Uno AHOK. Maju terus Pak AHOK. Yay. Paham, Pak AHOK hebat. Oke. The best gubernur DKI. AHOK is a game changer. Kita berdoa buat second termnya Pak AHOK. Maju terus. Pantang mundur buat Jakarta. Saya belum pernah ketemu dengan Pak AHOK, tetapi kerjanya, kinerjanya sudah kelihatan dari sini. Dengan ini kami mendeklarasikan Bapak Basuki Cahaya Purnama sebagai calon Gubernur DKI dan untuk melanjutkan program-program Nawacita untuk periode yang kedua.